Itu sarang Umi sana Mina teh. Oh Yeni, aduh punten Umi Yeni. Abdi ya Aci salit ya Kange Umi Yeni gitu ari ageng mah henteu. Mudah-mudahan sing mangpaat Kange Umi Yeni ya Kange jajan murang kali gitu tah. Ari si bapana ka mana atuh ya teh? Sini, astagfirullahaladzim, jalannya asli seperti ini atau ada jalan lain kawan-kawan? Aduh, kita akan cari jalan yang lain kawan-kawan. Masa saya mesti melewati jalan yang seperti ini, saya takut jatuh sekali kawan-kawan. Pak, punten ngiring amengan Pak ye. Mulai ti mana tuh itu Bapak teh? Bumi bade ka kebon. Bade ka kebon. Oh, ari bumi di paling mana? Di Pamu. Oh, muhun-muhun. Aina teh bade ka kebon Bang Inten. Panginten teh bade ka laut atuh. Da orang dia mah nya cakat laut panginten nya. Kebon. Oh, nya. Aduh, mangga-mangga Pak, mangga. Duh, abdi puntennya bade ngiring amengannya di budak gidi gitu tah. Ini rawasan di dia mah gitu pinggir naon namina teh laut. Nya kawan-kawan kita akan ke sini. Ternyata di sini saya melihat rumah biru. Dan tadi saya ngobrol sama si Bapak, katanya itu apa namanya? Si Bapak mau ke sawah ke kebon. Aduh, parunten Neng, assalamualaikum ngiring amengan. Nah, kawan-kawan, ternyata kayaknya udah habis nih perkampungan di sini, rumah-rumahnya. Oh iya. Nah, saya lihat di atas sana ada satu rumah, dua kawan-kawan. Kita akan main ke sini. Aduh, saya mah takut ada guguk. Biasanya di perkampungan seperti ini itu suka ada guguk. Soalnya apa? Untuk menjaga warga-warganya dari kejahatan-kejahatan manusia maksudnya gitu, kawan-kawan. Aduh. Kita akan ke sini. Lihat. Aduh, assalamualaikum teteh, ngiring amengan. Aduh, punten abdi ke jero was teteh molotot. Teteh nuju naon? Oh, nuju bebersih pangintennya. Oh, nya. Ari kapali dieuna teteh masih kena seueur bumi? Oh, nya. Panginten teh bieu teh aya jalmi kan teh assalamualaikum. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan. Ternyata kata si teteh itu masih ada rumah. Teh atuh nuhun teh. Berarti di balik rumah ini masih ada rumah lagi. Tapi kelihatannya di sini itu udah nggak ada rumah. Kawan-kawan, hanya kebun bambu. Barangkali di bawah sana kawan-kawan. Kita akan terus mengelilingi kampung ini. Kita akan coba ke sebelah sana karena yang di sananya itu untuk di kampung Belenyen ini adalah pesisir air Cirata atau waduk Cirata kawan-kawan. Kalau orang sini bilang itu adalah apa namanya, laut. Lihat kawan-kawan, itu adalah pesisir waduk Cirata.
dan saya berada tepat di Kampung Belenyen ini. Di atasnya kawan-kawan, kita akan ke sini. Biasanya kalau udah ada kabel seperti ini kawan-kawan, membentang, suka ada rumah. Mudah-mudahan ada kawan-kawan. Ini kabel sangat berbahaya sekali kawan-kawan. Waduh, mesti hati-hati. Takutnya terjadi kebakaran di apa namanya, di daun-daun yang kering ini kena kabel kawan-kawan. Mudah-mudahan warganya nanti diperbaiki lah gitu. Aduh, pemandangan di sini masya Allah kawan-kawan, sangat cantik sekali. Oh iya kawan-kawan, saya melihat ada dua rumah nih kawan-kawan. Ini termasuk Kabupaten Purwakarta. Oh iya, saya menemukan dua rumah. Mudah-mudahan warganya baik-baik. Soalnya saya kalau dicuekin malu isin. Wah, mantap sekali nih rumah nih. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu lihat kawan-kawan, apa namanya, halamannya luas dan bersih kawan-kawan. Gogok nih, takut ada gogok nih. Aduh, masya Allah. Aduh, ada gogok nih. Assalamualaikum, ngiring amengan. Ini lihat kawan-kawan, rumah ini langsung berhadapan sama apa namanya itu, waduk Cirata, atau bisa dibilang orang sini mah laut. Mantap sekali rumah yang biru ini nih kawan-kawan. Parunten, ngiring amengan. Aduh, ini kawan-kawan. Parunten jang, assalamualaikum. Jang nuju naraon jang. Aduh, ini kawan-kawan, rumahnya hanya tiga, 1, 2, 3 kawan-kawan. Aduh, ujang nuju naraon. Oh, nuju mainnya penginten. Aduh, si Ujang. Umi, punten abdi ngiring amengan Umi ah. Nungkena punten ya tika jauhan. Bumi Umi menerawasun yang harupan ka laut di diomanya. Adi di abdi memayunan teka leweng. Aduh. Punten yang ngawagal ya abdi ya. Ngeganengkan Culugag Cologog gitu tah. Nih lihat kawan-kawan, rumah si Umi sama rumah yang lainnya itu langsung berhadapan sama pesisir air. Wah, sangat indah sekali pemandangan di sini. Apalagi kalau kayaknya malam hari kawan-kawan. Umi ngiring amengan Umi. Aduh, nuju naraon atuh ieu teh? Entong nyarumput atuh tong arisin ah. Aduh. Umi meni raoseun halamanna meni luas kieu Umi. Aduh, si Umi gaduh naon namina teh ieu teh, manuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hebat lah si Umi lah. Saya lihat ke belakangnya itu adalah sama pesisir juga, karena di sini itu dikelilingi sama pesisir-pesisir seperti ini kawan-kawan. Saya akan lihat ke sini, dan saya lihat tadi di situ saya berjumpa sama si bapak yang itu kawan-kawan. Ternyata oh, kebunnya itu punyanya. Dan ini adalah rumah si Umi. Aduh.
Aduh. Ujang ngai di dia taya warung Ujang. Oh, mohon. Nya nya nya. Umi tiasa keluar lah tuh sakedap Umi. Aduh, mau ada naon di sini. Ah, ah ieu mah hoyong sejak silaturahmi we kitu tah. Aduh. Make kudu siun. Ini kena punten Umi ka dieu lah sakedap kitu tah. Itu punten sareng Umi saha tuh namina ieu teh? Oh, Umi Yeni. Oh. Make kedah seserian da sanes acting ieu mah. Ieu mah. Oh, mohon punten we atuh. Lain abdi teh itu yang ngiring amengan ka dia sejak silaturahmi ka Umi gitu. Punten pisan we. Neng atuh neng pilih bade masuk. Ujang mangga jadi ngkin teh Ujang teh dina YouTube. Itu sarang Umi sana Mina teh. Oh iya nih. Aduh punten Umi ya nih. Abdi ya Aci saalit ya Kange Umi Yeni gitu ari ageng mante. Mudah-mudahan sih mangpaat Kange Umi Yeni ya Kange jajan murang kali gitu tah. Ari si bapakna ka mana atuh ya teh? Damalna di mana? Ah eta mah eta we eta nuju ngiringan dirinya di Tanang Hayam. Oh nu di luhur di caket jalan pangintennya. Oh mohon. Ari Umi asli orang dia Umi Yeni teh. Oh mohon. Gaduh putra sabar aja pun tanda abdi tataros sana sensus dia abdi oh tilu mohon terus gaduh nu ageng 13 tahun oh kan. Alhamdulillah nabi alaminnya istri pamegat Umi pamegat oh mohon mudah-mudahan we atunya sing tiasa ngangkat gitu kan jantan orang tua gitu ta aduh hatur nuhun pisan Umi ah abdi bade dilajengkeun deui ya guru da gulidig ya, nana ya, Umi mangga Ujang mangga kasadayana assalamualaikum kawan-kawan kita akan lanjutkan untuk berkulalang kuliling lagi alhamdulillah alamin. Nah kita akan balik lagi ke sebelah sana berhubung di sini rumahnya hanya tiga kita akan balik lagi aduh neng neng mangga neng assalamualaikum kawan-kawan kita akan balik lagi berhubung rumahnya hanya tiga di sini kawan-kawan nih lihat jadi nggak banyak rumahnya hanya tiga dan di sini itu biarpun di pesisir tapi yang namanya kebersihan itu selalu dijaga nih lihat kawan-kawan oke kawan-kawan mungkin cukup sekian dulu untuk kurang kulilingnya lagi di kampung Belenyen ini. Aduh, kampung Belenyen pesisir waduk Cirata kawan-kawan. Aduh. Kita akan tutup dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.